Lagi bebinian tuh jangan handak ikam open BO. Karena kalau nih open BO tuh menurunkan harga dirimu sebagai bebinian. Bebinian tuh harga dirinya tinggi. Tapi ketika ikam open BO, ikam turun harga diri. Karena kesucianmu udah direnggut oleh orang-orang. Ikam menjual diri kan artinya open BO tuh. Janganlah, jangan. Tapi kalau handak banyak berduit ya silakan. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some. Oke, halo dan sanak kuberatan dimanapun buan pian berada. Selamat datang di Cafe Official. Yes, kawan-kawan, kita bertemuan pulang. Yang pastinya kita di sini akan kembali mereaksi video-video lucu yang pasti jadi buan ya. Jadi kawan lah, buan ini kan tahu lah bertahan karena aku ini kan sudah babini gitu nah. Tapi konten reaksi tetap jalan, tak akan pernah mati kawan-kawan. Iya karena ya aku perlu dolar kayak itu nah untuk melanjutkan kehidupanku apalagi udah berumah tangga nih kan kayak oke lah jadi ya bubun kamu harap jangan skip iklannya lah kok tapi nyaman nih kamu karena happy kawan kayak ini nah kan aku bini leh jadi seolah-olah gerakanku ini nah selalu diintai oleh biniku maka aku udah tahu nih video yang bakal aku reaction-in nah bukan pasukan tuh ya ada kadang ngirimin nang bebinian-bebinian TikTok yang bejugit-jugit tuh bisa terancam rumah tangga ulun. Oke kawan lah tanpa berbasa-basi lagi kita langsung menuju ke videonya let's go. Baik, paham. Sisiang song bunya Rizka Gelahau Yasin Umpong. So Rizka Gelahau Yasin Umpong let's go. Oke lah. Dusta lah kawan. Jerku bubunikam tolong lah hati-hati gitu nah ketika kami ngirimi video tak dapat nyangga ini aku nggak lihat ngomentari karena ya bini ya itulah pokoknya bun kamu paham lah jadi kita mungkin next saja kawan lah bun netizen nang kada ilmu tuh nah berkaca holo nyar makan menyamba masuk nah Yusuf Bantat tadi kawannya lawan siapakah pendatang baru mungkinnya kali karena di Bandua Getan ini kan selalu bermunculan bubuhan yang top-topnya tuh kayak Antonio Borneo, Yusuf Bantat, Ali Kece dan macam-macam. Tambah lagi. Hah, leh kawan. Ada lo nah, aku harus ingat nih bahwa aku ini udah bebini. Oke. Kita next saja. Ku aku yailah dasar bungas, tapi segala rasuk. Kayak apa sup? Saat keringat beruku kawannya aku han. Kenapa aja kata-katanya tadi aku diinget nah. Pokoknya kita next aja gin lah kalau saya kita komentari terlalu berlebihan karena kan ini nih gambarnya bibinian. Biniku tuh bibinian han. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan alasan pemerintah memblokir aplikasi TikTok adalah karena konten yang bisa merusak moral. Ia pun menegaskan pemblokiran tersebut dilakukan tidak secara tiba-tiba. Rudiantara menjelaskan sebelum pemblokiran dilakukan, pihak Kemenkominfo mengirimkan surat peringatan. Karena kawan, alasanku pengaruhnya ini TikTok ini nih diblokir. Ya maksudnya tuh TikToknya kawan diblokir tapi pas TikTok diblokir kena ada pulang kawan aplikasi-aplikasi yang sejenis kayak TikTok. Contohnya kayak kata-kata anjay itu misalnya kata-kata anjay itu dilarang kan. Kena bermunculan pulang kata-kata yang maknanya sama kayak anjay itu tapi lain cara penyebutannya. Ulun anak bedetang ayo ha bedetang bawa duit jujuran mun kada bejujuran parai gin ulun menjendak belawasan. Jujurannya tuh 50 juta. Kendaraan Inmax sebuah emas 50 gram. Ayo ha. Hanya ron belaki. Sanggup lah pian. Hah? Kita kada usah kawannya pasukan tere lah. Mempacang 50 juta emas 35 gram tadi apa-apakah tadi persyaratannya kan kada usah ikam. Baik cari nang bujang daripada nang balu. Kada apa-apa ikam habis banyak asal bujang. Kamu nikah habis banyak tapi balu tuh kayak what the f- Tambah lagi. Kenapa kan pindah malah lain kayaknya nah. Oh. Jangan. Kita kawannya terlewati momennya nah. Iya aku pandir terus tadi. Ini terkajut kayaknya tadi kan. Coba lihat ya nah.
kenal, astaga. Nih kawan kada ada akhlak sama sekali lih. Kamu kada tahu kayaknya sembahyangan lihat di muka. Hah, ayo ha. Mudah panjang umur. Ngan tapi menyambati engkolan buhan banjar, amun handak umpati, jangan menyambati hanjak umpati kalo. Kamu udah sampai saat ini nah kada paham artinya engkol sanak tuh apa gerang? Hi, aku tahu mah engkol tuh kayak nang nah, ada kalau leh di bengkel-bengkel tuh. Cuman itu populer karena ada waktu dulu tuh kekanakan yang di warnet inya engkol sanak ya bejuge-juget inya. Nah, dari situlah populer kata-kata engkol tuh tuh. Padahal kalau arti sebujurnya kawannya kada keren sama sekali mah engkol nah. Macam-macam lah bubun banjar nih ayo ha. An, rokok aja balak tegukur dah aku. Ini bila palas awas nah. Di depan orang tua. What the f? Tambah lagi. Nakal boleh, bodoh jangan. Bebas boleh tapi ya apa aja. Tuh, bungang. Harus enggak pakai IP supaya jadi seleb? Nah. Maka sudah anda padahi, mata dibari Tuhanina dipakai bujur-bujur. Haruskah kualitas video kita tuh bening karena IP? Haruskah slow-mo tuh smooth karena IP? Haruskah editan efek-efek tuh baik karena IP? Hanyar dipandang orang tokoh publik. Lihat tipang seleb-seleb nang pakai HP kentang tuh. Kenapa kawa jadi seleb? Berpikir nah, orang konten kreator nah, short film, drama, kreatif, mau olah video pakai akal boy. Ada mesti harus pakai jogetan tarus. Apalagi sampai menghina Android. Kayak ini, kayak itu. Menyandingakan lawan IP. Ah, bocah. Bulik aja gini nyawa. Guring sana pakai Pampers. Keren, 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 keren. Hujur kawan ya, jadinya lah. Nya kan menyambat nih. IP itu iPhone maksudnya bagi ibu nikam nang kada tahun nih bang IP apa bang IP ibu nikam ini dasar anu di nang kata pi bejalanan ke kota kah pasukan Troy. Nah jadi apa yo tadi maksudnya bejoget-joget TikTok terkenal gara-gara IP tadi iPhone HP-nya iPhone slow motion efeknya muha bisa jadi bening. Nah, apa kabar HP-HP kentang? Tapi nya kawa jua terkenal. Karena apa? Karena otaknya kawa naik. Konten kreatornya kawa maulah video dengan bagus meskipun dengan peralatan seadanya. Tuh ditiru. Jangan menikah anak jadi YouTuber. Bang, alat ulun bang kayak ini kayak ini kayak ini. Kawan, aku pang dahulu. Kan pasti tahu bila mempati aku nih. Zaman-zaman aku bahari itu aku lesehan. Kursi gaming ini kadeda masih. Ih, hanyar aja nukar kursi gaming ini kawa. Dahulu kada kawa duit kada. Gila. Tong lanang pating petutuk. Padahal diperintah kon ngecat bagi pada orang gelem orang pada jego sama pri. Kada fokus istilah kita ya kalau lih melihatinya mencet tuh. Fokus ke ya pahamlah. Ngalih aku bebandir di sini bini ada ya di situ. Kita next saja. Ayo. Sudah tahu pacar orang? Iya, teman mengaras sembuh berjalanan. Engkol kada nih? Engkol salah seorang kawan nai bujur jinya. Kamu udah tahunya bisa pacar sembuh berjalanan. Tapi salah Jepang juga pacar tuh. Maksudnya bibiniannya aku nih bawa berjalanan juga ikan masih pacar. Sama berdua juga. Rajin sholat tapi tidak menutup aurat. Ada juga yang berhijab tapi masih suka gibah. Ada yang suka zina tapi rajin bersedekah. Ada juga yang mencari uang haram tapi dermawan. Jadi kita hanya berbeda jalan dalam memilih dosa. Urusi hidup masing-masing, jangan sibuk mengomentari hidup orang lain. Dengeri kawan itu kata-katanya lah. Jadi aku ini tertarik oleh kata-katanya bukan karena bebiniannya ini. Ya, tolong dipahami lah kalau bini lo nonton nih kayak jadi kawan kita tuh ya aku berapa kali tuh menyampaikan di konten-konten reaction ku nanti dahulu tuh bahwa jangan saling menghakimi lah kita untuk berbuat dosa tuh. Misalnya, oh ikam nyelidril, oh ikam ini, segala macam. Kita tuh sama aja pada berdosa, kawan-kawan. Cuman jalan dosa gitu tuh lain-lain.
Itu aja. Jadi jangan pernah ada di pasukan Troy ini untuk merasa paling suci, itu kada. Kita sama bertahan. Ih, kada aku menganggap hubungan ikam tuh modelnya aku YouTuber, ikam bawah, kada. Sama aja kita, aku anggap ikam tuh kawanku. Sama kita pepadaan di sini. Jangan tapi dipikirkan sana kayak pandirin orang tuh. Kita ada empat makanannya juga. Kicika kada nih. Baik kayak cahaya kada didengari pandiran orang tuh, tapi ada aja baiknya juga. Artinya kita menerima kritikan untuk supaya kita lebih baik lagi. Nah, tapi bujur aja ancah juga. Yang mengkritikannya nang kada kekaruan, kada membangun tuh maksudnya harus didengari. Terima kritikan nang membangun aja. Apa kalah di harta, yang penting manang di mantra. Anjay mabar. Akai. Oke lah. Kada apa-apa kalah di apa aja mantra-mantraan. Oke lah, next. Kawan senyumannya ya. Ih, bubuh nikam aja nikmatilah. Aku nih ngalih dan. Ih. Asa kada nyaman kayak itu nah. Ih, hara hati ini. Jadi kita next saja. Oh, Kalteng nah. Ih, Kalteng. Salam lagi sama pasukan Troy yang ada di Kalteng nih. Kalau ada juga. Pokoknya kan ada pasukan Troy di Kalteng, kami di Kalsel aja, Bang. Ay. Oke lah. Oke. Kalau ada Han. Aja acil nih. Ah, hai. Lima. Panjang mana janggut mempreng pulang. Next. Tahu lah sana rasanya sakit hati bila pacar ditikung kawan ibarat kerupuk bekacak ramuk kawannya akai rong. Hah. Nih kata-katanya mantap nih. Pas gesan anu ikam nih apa caption ikam di Instagram. Hah, silakan ikam kutip kata-katanya nih. Mulai kenangan. Oh ma, hendak apa ikam? Hendak open PO. Kawan, sebenarnya aku melihatin nah, ih. Cupangnya tuh nah, brutal bener. Oke lah, next. Next kawan, pasukan terus jangan lagi ngirim video kayak ini nah. Buhan Banjar nih kada mengkal di TikTok aja sana kai. HBI taulah. Ampunnya sudah sana. Bale. Ya, ini kada seorang yang sekampung lawan aku kali. Ya, mudah-mudahan pian sehat haruslah di sana. Ya itu aja. Dua nih ulun. Kak, HP lu HP kentang kan? Hey, jangan main-main sama gue. Ini HP gue iPhone 11 Pro Max. Karo Iri bilang kehandakan THBC HP iPhone nang harat bener tuh apa? Aku udah paham juga nang model kameranya tuh 3 kah? Tuh kamera kan apa? Kata tuh jadi dulunya mereka kayak tuh apa tuh bodrek kah? Obat apa? Asli drill kali. Oke nah kita next aja. Kawan DJ Predi nih biasanya ada DJ Predi tuh di beberapa kontenku ngomen. Salam lah gasan DJ Predi nah. Santun dari ulun. Mudah-mudahan pian sehat harus di sana panjang umurnya. Murah rezeki juga. Amin. Kayak apa supaya lakas sugih lah sana? Caranya gampang. Tinggal ikam hangkang lon om-om. Ikam dapat duit. Ikam kau liburan, ikam kau kemana-mana. Tenang wan, gampang. Itu aja syaratnya. Asalkan ikam bungas, putih, glowing. Iya, bujur. Tapi jangan ditiru lah. Bagi bibinian tuh jangan hendak ikam open BO. Karena kalau nih open BO tuh menurunkan harga dirimu sebagai bibinian. Bibinian tuh harga dirinya tinggi. Tapi ketika ikam open BO, ikam turun harga diri. Karena kesucianmu udah direnggut oleh orang-orang. Ikam menjual diri kan artinya open BO tuh. Jangan. Tapi kalau hendak banyak berduit ya silakan. Oke kawan lah, jadi kita sudah nonton dari videonya. Aku harap bubun ikam disana terhibur. Mohon maaf, aku kata tapi kawan ber lagi tuh. Ih, ngalih lawan bini nih. Ih, ngalih. Bang, lo hendak pian ber bang, kada kawa kawan nai. Ih, coba kena aku pandiri bagaimana bini ku lah. Yang ini untuk konten-konten yang kada papa lah. Tapi untuk konten 81 ini mungkin aku kada terlalu ber dulu. Ih, santai aja kita di sini lah. Oke kawan lah, terima kasih gesan bubun ikam sudah nonton tuh, baterai-ku udah kilap-kilap lah, anak habis. Nah jadi mungkin sampai di sini aja video kita. Sampai jumpa di konten reaction selanjutnya. Bye.
But you don't, it is me.